ada Toyota Starlet. Toyota Starlet tahun 95. Kondisinya saya bilang ini hanya khusus bagi yang mengenal Toyota Starlet. Barangnya masih ori, cuman spek di bumper aja. Yang lainnya masih ori ding-ding. Buktikan aja baik eksterior maupun interiornya, teman-teman yang nanti bisa menilai sendiri. Oke, kita dari belakang dulu. Dari belakang tahun 95 modelnya seperti ini. Bannya juga posisinya masih tebal, namun velg sudah diganti, masih menggunakan ring 13. Oke. Dari karet-karet ini, karetnya pun masih utuh ya. Berikut natnya pun juga masih utuh. Oke, kita ke samping kanan. Samping kanan kondisinya seperti ini. Nah, ini masih orisinil. Memang sengaja nggak dispet sehingga menampilkan orisinilnya. Kap juga masih orisinil. Belum pernah dicat. Apa adanya. Semua bodi masih kaleng, tapi bukan kaleng-kalengan. Sorry. Nah, ini api belum rogo, pacet sampai November besok 2022. Ini adalah Starlet tipe tertinggi. Sudah power window, sudah ada fog lampnya. Komplit, pokoknya mobil ini tinggal pakai aja bagi teman-teman yang tahu Toyota Starlet. Kita lihat dari sisi karet. Karetnya ini juga masih utuh. Nah, atapnya juga masih utuh nih. Masih kelihatan orisinalnya. Itu ya, ini masih kaleng, bodi masih kaleng, dan lubang fendernya pun masih ada ya. Berikut apa kepet penahan lumpur, masih orisinalnya. Untuk ban masih layak pakai, cuman saya lihat kondisinya bannya sudah berumur. Kita lanjut bagian interior. Seperti apa kondisi interiornya? Tara. Nah, bener kan? Masih orisinil. Door trim blue trimnya masih ada. Sudah power window, sudah central lock maupun window lock. Ini sudah komplit. Semuanya masih jalan normal. Ini lihat joknya pun putih bersih. Bukan putih ya, abu-abu campur putih. Nah, masih bagus, masih orisinil tuh. Untuk interiornya juga masih bagus. Ini ada fog lampnya asli. Oke, terus ini untuk menerangkan dari indikator di speedo. Terus di tengah sini. Sorry. Nah, di sini ada jam. Itu pun masih menyala, nanti kita pinjam kontaknya. Untuk AC juga dingin. Ini saya jamin mobil ini masih bagus, orisinil dan tinggal pakai aja. Ini sudah electric mirror di sini. Untuk head unit sudah diganti. Kemudian yang di tengah.
kondisinya seperti ini. Yang di belakang jok, wow, istimewa. Teman-teman mungkin penasaran atapnya seperti apa. Nah, atapnya seperti ini teman-teman. Bagus dan bersih. Nah, sun visornya ada karet kacanya sebelah kiri, yang kanan juga. Oke. Kita lihat. Oh ya, kelupaan. Untuk speedometer, kilometernya baru 111.000 ya. Kita sekalian cek kap mesinnya. Gimana sih kondisi mesinnya? Wow, benar-benar ori ting-ting nih teman-teman. Starlet kapsul tahun 95 cc 1300. Nah, kondisi mesinnya seperti ini. Bersih dan siap jalan maupun siap pakai maupun siap luar kota. Ini bagi teman-teman yang pencinta Starlet, ini layak dicek unit maupun dibeli. Kita sekalian tes untuk mesinnya. Nah, ini suara mesinnya, nyaring nggak terdengar ya. Sudah irit, bodinya lurus, masih kaleng. Nutnya pun di sini nih. Sorry. Nah, ini nutnya masih utuh. Suara dari kabin. Kita coba sekalian tes AC nya AC nya langsung dingin teman-teman. Apalagi nih instrumennya pun masih normal ya. Kita nanti sekalian cek bagasi belakang. Kita cek kondisi bagasi belakang. Ini. Wow. Sangat jarang ini yang masih orisinil, masih utuh. Selain itu juga untuk hidrolisnya. Hidrolisnya kebanyakan pada lemah, namun ini masih ori dan masih berfungsi. Ini untuk bagasinya. Untuk dalemannya, dongkrannya pun masih ada di tempat aslinya. Kita lihat lantainya. Penasaran kan gimana lantainya? Wow, masih bersih dan utuh. Kita lihat yang kiri kalau teman-teman penasaran juga. Nih, wow, sampai sana pun utuh loh ini. Itu kondisi teman-teman, kondisi dari Toyota Starlet, sorry, keceplosan Toyota Starlet tahun 95. Berapa sih harganya? Harganya nanti kita lihat sekalian. Suaranya juga mantep loh. Nih, ini harganya 58 juta nego. Langsung aja teman-teman hubungi di 081229431888. Harga nego, barang istimewa dan full original. Nih. Itu tadi teman-teman ulasan serta kondisi Starlet dari
tahun 95. Secara overall sangat istimewa, layak untuk dimiliki bagi teman-teman yang suka maupun cinta dengan Toyota Starlet ini. Harga sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, langsung sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di Otokoko selanjutnya. Terima kasih.